Halo guys, saya sekarang ini saya berada di pondok saya. Di sini pondok kebun ya. Buah-buah dan kedaan buah-buah di pondok sini. Mas pondok dekat pondok sini guys. Buah durian yang saya kumpul dan yang saya pungut tadi ya. Ini kedaannya. Dan sekarang saya mengemas dan sapu. Buah pecah dari pokok. Buah apa nih? Nah, ini buah nyekat, buah pekan. Dia pecah jatuh dari atas pokoknya. Terlalu tinggi buah ini dari pokok ya. Buah penyapu, penyapu kepungut atau nyapu nih berdombo ya? Aku nyapu ya. Ini penyapu untuk saya membersihkan lantai ini, persipah-persipahan buah berselerak nih 2-3 hari ini. Sapu dulu, lihatlah keadaan pondok saya ini guys, banyak daun. Panas setengah hari ini, tidak tahan. Kemarin hujan, hari ini panas. Tengoklah barang saya di pondok sini. Durian ini yang baru saya pungut, itu sudah saya bersih. Sekarang saya mau sambung kerja saya ini. Kerja saya ini sapu dulu, buang
daun-daunnya. Baru senang kita kerja. Aduh. Buahnya ini tebal ya, guys. Wow, tebal buahnya. Sayang. Ini buah yang saya pungut pagi tadi. Ada dalam 20 biji. Di sana itu juga. Ini musim buahnya, guys. Musim buah, kita jual buah. Habis buah, kita kerja yang lain. Inilah kerja saya. Apabila saya balik ke kebun di sini. Oke, saya sembuh kerja saya nih. Inilah kerja saya dengan seorang diri sini di pondok. Kawan saya kerja lain, saya kerja di sini. Ini kerja saya yang saya buat nih. Lihatlah. Kerja saya pada hari ini, guys, masih membuat durian. Membuat buah durian masih ada ini. Satu hari dua hari ini masih ada. Ini durian besar. Boiso pagi ini sudah dipungut oleh saya, dan tengah hari nanti tang besok sudah bersedia untuk bawa ke pasar panesa, guys. Tengok pondok saya di. Ini pondok durian untuk saya buat kebun saya di sini. Nampaknya cuaca hari ini mendung, sudah datang mendung mau hujan. Jadi kuat panas. Ini kerja sendiri, tidak ada berkuli, buat apa saja di pondok, di sini dekat kebun, sawit ada, pisang ada, apa sini yang kerja, mengerja yang barang yang lain lagi, kebun, dapat, ataupun bertanam lagi sayur. Ini berharga nih, mahal. Kemarin saya sudah membawa ini, membawa turun ke pasar. Wow, banyak orang membeli ini.
ini banyak laku nih. Dengan buah iso buat makan. Buah durian sudah kurang. Buat masa ini sinten cepat saya. Banyak juga ya guys. Nonton bersama saya di sini di pondok. Pecah sudah lama. Baik, yang satu hari kena hujan dia boleh pecah buahnya.